Tahun lepas dah lah tak dapat beraya. Jadi tahun ni kenalah meriah sikit. Buat biskut Elmer London. Favorite suami tercinta ni. Baik. Tengok apa abang beli ni. Tak nenas kuih jala rempeyek dan kuih Elmer London kegemaranku. Beli banyak-banyak ni siapa nak makan? Saka awak. Mana ada. Raya kan sebulan. Abang terbiat tamaknya. Ini mesti beli daripada selimah jada anak satu tu. Mana lagi sesuai? Yang ni atau yang ni? Cepat, belilah. Tak entah ada something-something ni. Sangat-sangat. Buat apa tu? Ya, tak ada apa-apa. Ayang, tengok abang belikan apa untuk ayang. Limit second hand. Ini mesti limah tu yang punya. Tak serik-serik lah orang tua ni. Saya buka pasal nak test je. Nak tahu ni apa ke benda ni limit ni. Ayang, tengok abang beli apa? Baju baru. Yang marah ke? Abang ni dah kenapa? Ha? Sakan sangat berbelanja. Apa saya buat semua tak kena? Baju raya, kuih raya, langsir semua abang tukar. Abang dah tak sayang ai ke? Yang. Yang janganlah marah. Memanglah abang sakan tahun ni sebab kita kan ada rezeki lebih. Abang tengok peniaga-peniaga tu. Diorang pun nak beraya juga kan. Jadi apalah salahnya kita bantu. Kadang-kadang kita semua kena lalui perubahan yang susah untuk kita terima. Mungkin semua ni ujian untuk kita. Bila kita bantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Lagi banyak kita beli, kan maknanya lagi banyak kita memberi. Kalau tak, tak merasalah aku kuih selimah ni. Mungkin tahun ini kepentingannya bukan meneruskan tradisi, tapi lebih pada berkongsi.